Halo Splabbers, welcome back to Salam Sport 39. Kali ini kita akan bahas hasil dan jadwal terbaru babak 8 besar Piala Asia 2024. Berikut bagian pertandingan dari 16 besar hingga 8 besar selengkapnya. Untuk permulaan, partai 8 besar akan digelar Jumat 2 Februari 2024, yaitu di partai pertama Tajikistan berhadapan dengan Jordan, skor 1-0, dimenangkan oleh Jordan. Berikut statistik pertandingan Tajikistan versus Jordan. Dengan hasil ini, Jordan menjadi negara pertama lolos semifinal Piala Asia 2024. Lanjut di partai kedua, Australia versus Korea Selatan, skor 2-1 dimenangkan oleh Korea Selatan. Berikut statistik pertandingan Australia versus Korea Selatan. Dengan hasil ini, Korea Selatan menjadi negara kedua lolos semifinal Piala Asia 2024. Dari awal fase grup hingga 8 besar, berikut daftar 5 top skor Piala Asia 2024. Selanjutnya daftar 5 penyumbang asis teratas untuk sementara. Adapun partai atau jadwal selanjutnya akan digelar pada Sabtu 3 Februari 2024. Merupakan partai ketiga 8 besar, yaitu Iran akan berhadapan dengan Jepang. Kick off pukul 18.30 WIB. Akan berlangsung di Education City Stadium, live di Ineos atau Vision Plus. Untuk partai kedua, Qatar akan berhadapan dengan Uzbekistan. Kick off pukul 22.30 WIB, digelar di Al Bayt Stadium, live di Ineos atau Vision Plus. Ini hasil info hasil dan jadwal babak 8 besar Piala Asia 2024. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.